Halo semua, sekarang kita ada di Stasiun Terpadu Tanah Abang. Oke, di sini ada Grab Bike Station. Jadi sudah terpisah ya sama ojek pangkalan. Ini stasiun sudah terintegrasi dengan ojek online, ojek pangkalan, ada juga angkot, Jack Linko di sini, busway juga ada, bajai juga ada, jadi lengkap di sini. Makanya stasiun terpadu Tanah Abang. Ini dia. Oke, langsung saja kita cek ke dalam ya. Sepertinya sepi sih. Tanah Abang masa pandemi sepi. Jadi kita di depan karena tempatnya warga kita mau ke Bogor. Sepi guys, tapi masih rame tuh, mau kemana? Ke Jatinegara rame guys. Ke Bogor yang begini sepi. Kita cari yang kedua. Jalan masuk dalam jalan Pak Bintu, jalan Pak. Boleh keberangkatan berikutnya di stasiun Tanah Abang. Oke, KRL kita sudah tiba. Tujuan Bogor. Iya betul. Iya betul. Sudah tiba KRL kita Bogor jalur 3. KRL kita Bogor. KRL 6. Oke, mari kita masuk. Oke, di sini kita hanya bisa duduk berbaris itu 4 orang karena ada tanda forbidden situ, jadi kita selalu menjaga jarak ya. Semua penumpang sudah patuh dengan peraturan yang ada, jadi kita tetap aman berpergian menggunakan KRL. Tuh, sepi kan? Nah, praktis dalam satu gerbong hanya boleh kurang lebih 70 penumpang saja. Insya Allah protokol kesehatannya sudah dilakukan, tinggal kita berdoa saja. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Bojonggede. Sekian untuk perjalanan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya. See you in the next video. Bye-bye.